Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoVlogi TV. Di video kali ini, di konten outdoor gear review. Seperti biasa, di konten ini saya akan mereview gear outdoor. Dan kali ini adalah tenda ya. Dan ini jenis tipenya tenda gunung atau bisa disebut mountaineering tent ya. Karena speknya emang spek buat ke gunung yang 4 musim ya, 4 season. Ini adalah mountaineering tent dari brand Mountain Hardware, tipenya EV3 ya. Mountain Hardware EV3. Ya ini buat kapasitas 3 orang. Dan lumayan besar ya ini ya. Ya tenda yang akan saya review ini tenda gunung. Speknya 4 season atau buat 4 musim ya. Jadi bisa dipakai saat winter dan saat di gunung yang bersalju gitu ya, seperti di Everest dan ya lain sebagainya. Dan kali ini saya pakai buat camping ceria aja sih di campsite ini ya. Dan sudah lama banget ini nggak dipakai tendanya. Terakhir itu saat di Jepang ya, saat winter saya jadi beli tenda ini, udah lama sih. Terus ya kali ini baru ada kesempatan buat nge-reviewnya ya, sekalian camping ya, sekalian dipakai juga tenda ini. Ini single wall. Dan karena single wall itu speknya, ini tenda salah satu tenda mountaineering tent yang lumayan ringan ya. Buat kapasitas 3 orang beratnya itu kurang dari 3 kg. Jadi ini yang didapat ya, ada storage pouch-nya, ini outer atau fly seat-nya, ini ada aluminium pole-nya, ada 4 piece ya, dan ini buat nyimpan pasak dan guy line-nya di sini. Untuk guy line-nya itu dapat beberapa gitu ya. Kalau untuk pasaknya tuh ada 12 pasaknya model seperti ini, guy line-nya. Ini seperti ini ya, ini ya buku manualnya, pedomannya. Untuk pemasangannya dimulai dari frame-nya dulu ya, yang di bagian tengah. Ada dua ini, frame yang merah seperti ini, yang panjang, agar bentuknya silang seperti ini ya. Setelah berbentuk gini tinggal disangkutin aja hook-hooknya ya. Selanjutnya pemasangan frame bagian belakangnya dengan aluminium
frame yang berwarna merah ini. Dan hooknya disangkutin dulu biar tidak gerak ya. Dan untuk di bagian vestibulnya, frame-nya ini berwarna hitam seperti ini ya. Dan dia agak mencekung gitu di bagian ujungnya. Untuk di bagian depannya ini ada dua ya, ini harus pakai stek atau pasak ya buat di bagian kiri kanannya. Seperti ini setup tenda Mountain Hardware EV3, dan ada door atau pintunya ya di kiri dan kanan, ada dua door ya atau dua pintu buat keluar masuk. Ini door atau pintu yang bagian kanannya, dan sebelah kirinya ada juga door atau pintu lagi ya. Untuk door atau pintu keluar masuknya ada dua ya, kiri dan kanan. Jadi punya dua door atau dua pintu ya buat keluar masuk. Jadi akses keluar masuk pun lebih gampang ya, mudah. Di tenda Mountain Hardware EV3 ini ada beberapa ventilasi ya di bagian yang tengah. Di sini nih depannya juga ada ventilasi. Ini ada satu ya ventilasi. Dan di bagian tengah. Ventilasinya dibukanya dari bagian dalam ya. Tengah dan depan. Depan yang bagian sini. Dan tetapi di bagian sampingnya itu ada semacam jendela gitu, transparan. Berarti ada dua ya, kiri kanan. Cuma karena saya lagi di campsite dan bukan lagi di gunung ya, jadi cuaca hari ini pun cerah, bagus gitu ya, nggak berangin. Jadi saya nggak pakai gailan, nggak dicontohin gitu ya. Jadi cukup sih beberapa pasak di tanah, di frame, bagian framenya itu aja juga sudah kuat ya, nancap di tanah gitu. Tapi kalau saat angin kencang, wajib sih ya ditempeli, dipakai gailannya, diikat-ikat di bagian pinggirnya ini. Sini sih ada 4 titik-titik ini ya, 4 hook ini, dan di sebelah kanannya juga ada 4 juga. Jadi bisa dipakai gailannya pada saat darurat ya, berangin gitu. Cuaca buruk, wajib banget sih pakai gailannya, diikat ya.
Ini saya lagi di pintu sebelah kirinya ya, dan cukup lega ya, buat masuk pun, keluar masuk pun gampang lah. Tinggi saya 175 cm-an dan ini pas ya dengan kepala saya saat keluar, jadi masih termasuk nyaman buat keluar masuknya. Seperti ini ya bagian dalamnya. Sini tuh ada ventilasi ya, tadi di bagian kiri kanannya, di atasnya ya, itu ventilasi, ada zipper ya, dan di bagian belakangnya juga ada satu ventilasi, ada zippernya gitu. Ini saya duduk ya, bersila, dan ini pas banget ya, kepala saya mentok. Kalau di tengah-tengahnya ini kan lebih tinggi ya, nah ini saya nggak mentok nih, masih ada space di bagian atasnya ini. Yang bagian tengahnya ini lebih tinggi ya. Jadi untuk posisi tidurnya itu sih, ini nggak bisa ini ya, karena mentok, jadi posisi tidurnya itu seperti ini. Ini bisa satu orang, ya dua orang, tiga orang ya, pas-pasan. Di sini masih bisa ya, dua orang dewasa lagi. Dan untuk space di bagian depannya itu bisa buat menyimpan backpack ya, tiga backpack gitulah. Dan buat masuk darurat pun bisa di sini. Jadi emang space-nya pas-pasan ya, bertiga. Tapi kalau buat camping solo atau sendirian, wah ini lega banget. Beneran lega ini. Nyaman juga sini. Walaupun ini tendanya single layer ya, atau sebutannya single wall gitu, lapisannya hanya satu lapis gini aja. Tapi ini cukup, pastinya nyaman ya. Karena ini spek tendanya, spek tenda mountaineering, jadi untuk material pun bahannya pun juga pastinya yang kualitasnya yang terbaik lah ya. Di sini tadi ya ada zipper, zippernya tuh di sini tuh buat ventilasinya, jadi double gitu ya, ada zipper dalamnya tuh di bagian dalam ini, dan ada zipper lagi di bagian luarnya seperti ini biar nggak terlalu ngap di dalamnya. Jadi banyak zippernya, ada 4 dan bagian belakang ini. Overall mantap sih ini tenda. Nah ini kalau saya di tengah nih tidurnya, ini masih bisa ya space buat 2 orang lagi, buat 2 orang dewasa. Ini untuk di bagian depannya ada pintu tadi ya, door kiri kanan, dan ada satu ventilasi di tengahnya itu, dan di kiri kanannya ini yang transparan itu jendela ya, ya disebut window gitulah karena transparan, tembus ya, semacam plastik TPU gitulah jenisnya. Sini nih ada satu ventilasi lagi. Lumayan adem ya. Jadi seperti ini untuk di bagian depannya ini kurang lebih ada sekitar 50 cm-an ya. Ya semacam vestibule tapi bukan vestibule gitu ya. Ini ruang buat nyimpan backpack. 3 mungkin bisa lah di sini. Dan sini pun jarak kepala saya juga masih lega ya. Jadi termasuk lega sih saat bersila ya, duduk di dalam tenda Mountain Hardware EV3 ini. Di dalamnya ini ya, di kiri kanannya ini ada satu penyimpanan ya, atau saku-saku. Sini tuh ada petunjuknya gitu ya. Nah ini semacam penyimpanan gitu yang berbahan mesh seperti ini. Ini bisa buat menyimpan handphone dan lain sebagainya lah. Di sini satunya di kiri dan di kanannya ini. Ini yang di kanannya ya. Ini saku-saku yang di bagian kanannya. Jadi ada 2 saku-saku ya. Ini tadi ya window yang TPU, yang jendela gitu, yang transparan dan bisa kelihatannya dari luar.
setelah tadi setup dan pemasangan tenda Mountain Hardware EV3 ini, EV3. Dan menurut saya kesimpulannya, kelebihan dari tenda ini pastinya itu termasuk salah satu tenda mountaineering tent yang ringan ya dan compact. Dia buat kapasitas 3 orang, beratnya itu hanya 2,9 kg, 3 kg kurang ya. Dan menurut saya untuk di kelas mountaineering tent ini salah satu tenda yang termasuk ringan ya, lightweight. Karena speknya itu ini tenda mountaineering tent yang single wall ya, atau single layer, jadi tanpa inner, jadi langsung aja ini ya outernya dan innernya nyatu gitu ya, itu ibarat single wallnya atau single layernya. Dan beberapa spek seperti spek aluminium frame ya, ini sudah pakai dari merek DAC ya, Duck, itu brand asal Korea. Jadi kalau mungkin yang punya kursi atau meja Helinox ya, produk Helinox, pasti tahu sih frame DAC seperti ini, karena di Helinox juga dipakai ya. Dan di beberapa tenda outdoor ya, yang brand terkenal seperti Hilbert, juga pakai frame dari DAC nya ini. Big Agnes juga pakai DAC. Nah, itu aja sih yang saya tahu. Dan kelebihan frame DAC ini, salah satu frame yang kuat ya dan ringan, itu sih kelebihannya. Dan untuk di bagian dalamnya ya, bagiannya sebutnya saya inner gitu ya, bagian dalamnya ini menurut saya buat orang dewasa ya, buat 3 orang dewasa itu termasuk pas lah ya, jadi nggak lega banget, nggak sempit banget, jadi okay deh. Ya untuk postur saya yang tinggi saya 175 cm, badan saya yang besarnya segini, itu cukup sih ya, 3 orang dewasa. Di bagian ada space yang saya dudukin ini bisa buat menyimpan backpack ya, 3 backpack, dan misalnya pada saat darurat pun bisa buat menyimpan alat masak ya, dengan pakai meja gitu ya. Jadi pada saat darurat cuaca buruk ya, di luar nggak bisa masak kan ya, jadi ya mau nggak mau ya masak pun harus di dalam gitu, tapi harus tetap berhati-hati sih, karena masak di dalam tenda itu berbahaya sih, jadi nggak dianjurin kecuali saat darurat gitu ya, cuaca buruk, tapi tetap harus hati-hati. Dan ventilasi ya dibuka semua, biar misalnya masaknya pakai gas, biar bau aroma gas itu tidak terkurung di dalam tendanya ini, karena itu sangat berbahaya ya. Jadi sekian review ya, dan tadi setup pemasangan tenda Mountain Hardware EV3 ini, EV3. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih telah menonton.